Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini sanaikan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ya Om, kan saya habis diinterminit sama majikan. Terus? Terus, saya kan paspornya digadaikan. Nah, mau cari majikan kan nggak bisa karena paspor digadaikan. Sedangkan saya masa tinggalnya masih tinggal 2 hari lagi sampai tanggal 9. Apa misalnya kalau ke KJRI itu bisa minta bantuan gitu biar supaya nggak OS. Utangnya sampai berapa? 5.000. Waduh. 5.000 ya nggak ada ya sampean. Nggak ada. Buat nebus ya nggak ada ya wis. Iya. Soalnya pas keluar itu kan saya ada pinjaman sama teman, jadi uang interminit itu udah buat bayar ibaratnya kan pakai data saya. Terus buat berdua. Jadi setelah sebelum saya keluar harus udah selesai semua urusan itu yang di bank. Jadi uang intermittent saya itu aku kasih ke pihak bank semuanya kayak gitu. Jadi saya tidak membawa uang. Terus sekarang paspornya gak bisa diambil. Iya. Ya sudah. Kalau memang paspornya gak bisa diambil mau bagaimana lagi? Mau ngutang lagi juga gak ada uang, tidak ada jaminan, iya, tidak ada semuanya. Iya. Sampai silahkan aja ke KJRI minta SPLP. Ya, ya sekali lagi kalau saya jujur aja, aku utang, okay, aku gadein, bilang aja. Terus aku mau pulang. Jadi ya, ben gak ribet-ribet. Karena kalau sampean bertanyanya ke saya, boleh gak minta? Nah saya ini kan bukan orang KJRI toh mbak. Iya. Jadi kalau saya bukan orang KJRI, saya tidak mampu dan tidak bisa menjawab. Tapi kalau sampean punya gambaran dan pingin ke KJRI untuk langsung meminta SPLP, nah itu ya wasumonggo, saya persilahkan. Terus kalau semisalnya bisa dan dapat, nah supaya menjadi pembelajaran buat yang lainnya, kalau sampean sudah dapat, sampean sudah pulang, nah sampean boleh telepon saya lagi, tapi kalau udah masalahnya selesai kan udah nggak pernah akan ada telepon lagi kan, gitu loh mbak. Jadi kemarin juga bilang ada yang telepon ke saya juga kayak gitu posisi nih. Ya ya wes gitu aja. Jadi kalau ke KJRI solusinya kalau memang dia memberikan SPLP ya pulang wes. Terus aku bilang kalau udah pulang ya silahkan balik lagi ke Hong Kong tapi bikin paspor baru di Indonesia sana. Tapi kalau terlalu cepat, ya sekali lagi, kalau terlalu cepat, imigrasi juga mendeteksi anak ini baru pulang dan pakai SPLP. Kok sekarang udah bikin paspor lagi, mau berangkat kemana? Nah, itu pihak imigrasi, mbak, akan bertanya seperti itu. Nah, kecuali kalau sampean istirahat dulu lah beberapa hari, ya sudah. Biasanya kayak gitu, karena kalau 1 bulan, 2 bulan, itu kita baru masuk. Sinyalnya nggak jelas ya, Kok. Halo? Sinyal saya nggak jelas, Mbak. Sinyal saya full, Mbak. 3 garisnya. Sekarang gimana? Jelas nggak? Iya. Sekarang jelas nggak, Mbak? Halo? Halo, oh ya, jadi sinyalnya nggak jelas sih ini mbak. Aneh kadang-kadang sinyal nggak jelas ini kita gitu, sakupan tutup ya. Ya, orang udah tanya. Tatut. Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kasus yang bakal akan terus ada dan bahkan sering akan terjadi. Ya sekali lagi saya bilang ini ketegasan dari KJRI atau jembuh carane lah. Karena wong nek wis ngutang ini ya jadinya dan jatuhnya akan seperti ini, teman-teman semuanya.
wis gampang kok digadekno nek wis gak kena ya wis kok mulih ya njaluk SPLP. Itu akan menjadi sebuah penggampangan-penggampangan. Nah, nanti proses lagi, bikin lagi, bayar lagi. Tidak ada pilihan. Nah, ini akan terus terulang terus muter kayak gangsing dan akan terus menjadi sebuah apa ya, kebiasaan. Ya kan? Karena kita itu benar-benar ya sekali lagi ya kan, saya tidak ingin menjustifikasi ya, atau mbak E senengane utang apa urip piye. Jadi karena memang rentenir yang di sini tuh pinter ngambil peluang gitu. Jadi kita nggak bisa nyalain rentenir juga loh. Jadi kita rentenir itu ngambil peluang. Kalau udah paspornya ditahan, nanti renew kontrak butuh paspor, ya kan. Apalagi kalau dilihat visanya udah mau habis, itu pasti dicairin duitnya, cepet sekali nyairin. Ya, giliran dia sudah gak bisa ngatur keekonomiannya, sudah paspor sudah tebal. Kalau udah tebal, mau nggak mau nasibnya kalau SPLP ya pulang. Udah pulang, wis gak nyaur nang paspor ya wis, ya kan. Jadi, nah. Terus rentenir itu kok iso badi, kok iso terus-terusan badi ya? Karena memang kalau rentenir bunganya ya istimewa. Jadi sing garai ngekei badi apa utangnya sampai sing gak mau bayar, tapi sama anak-anak yang masih mau membayar, nah itulah. Jadi biayanya itu dibebankan sama anak-anak yang gilemnya utang. Ya kan? Rentenir itu akan terus dan selalu ada. Dan minjemin uang dengan memegang paspor itu luar biasa. Ini nggak tahu apakah ini bisa ditindak secara polisi, ya kan? Tapi yo, wonge dhewe sing duwe paspor menyerahkan, ya kan? Wonge dhewe sendiri yang ngasih, bukan si rentenirnya. Tapi syaratnya ya udah kamu mau duit nih kasih paspormu, tak kasih kamu mau nyor berapa? Bunganya sekian sekian sekian. Dan ini dilema luar biasa ya. Sekali lagi terus nek youtuber ini soalnya opo sangat gak bisa. Saya pernah juga mau diajak konten sama rentenirnya yang gara-gara mangkel sama youtuber, jadi nggak sempet nek tak telepon, pinginnya langsung tak temuin. Nanti perjanjian rentenir yang seperti dia itu kalau minjemin duit itu bagaimana. Jadi seperti itu. Selama ini belum ada rentenir yang mau naik ke konten. Rentenir cuma ngasih tahu lokasi tempat. Kalau mau pinjam duit cair cepat dan cuma 5.000. Iya, oke okay lah. 5.000 kita enggak bisa bilang cuma, tapi nek wong wis gak duwe duit, sithik gak duwe duit. Iya kan? Sekali lagi, sithik gak duwe duit. Duit 5.000 itu mahal. Baik. Buat 5.000 itu berharga sekali. Ya sekali lagi ya, ya hati kompromikan dulu ya. Terus tadi ceritanya Mbak E patungan karo kancane utang. Duh, harus utangnya ya. Koncone selamat, dhek sing gak selamat. Ya itu resiko. Dan bagi saya orang yang utang itu udah pasti tahu resikonya. Jadi bukan orang utang itu bukan nggak tahu resiko, dia sangat tahu terhadap resikonya. Tapi ya wis, ya kembali lagi yang punya hitungan mereka. Jadi saya cuma mendengarkan kasus dan saya menceritakan seperti ini. Nggak tahu ada tindakan tegas apa enggak, atau kalau rentenirnya tetap diberantas ya salahnya kita opo. Ya, perjanjiannya jelas, misalnya rentenir. Tapi kalau memegang data pribadi, KTP, paspor sebenarnya itu juga sebuah pelanggaran satu. Tapi dia enggak diserahkan dengan sangat sadar. Teman-teman menyerahkan paspornya dengan sangat sadar. Ya. Jadi piye terusan nuntute? Pinjaman di Hong Kong yang resmi bagaimana, seperti apa aja sudah ada, tapi tetap aja itu semuanya terjadi. Ya sama kasusnya. Kalau pinjam paspor itu sama kayak orang jualan di lapangan, di jembatan Mongkok, ya sama.
selama masih ada pembelinya, selama masih digelar dan yang beli itu juga menikmatinya, maka penjual itu akan terus ada, guys. Ya terus piye supaya penjual itu gak enak? Yuk pikirin dewe. Kan jangan tanya ke saya. Selama masih ada simbiosis mutualisme, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, sing siji warek, ya kan? Sing siji warek, sing siji oleh duit, ya wis. Kalau pinjam utang yang siji butuh uang, yang siji butuh bungane, kayak bayar. Kalau kita ngomong riba lah apa wis, busit lek kucing, dah jauh. Mereka tidak akan gampang diingatkan dengan riba, hukumnya riba, diceritakan tentang sebuah riba, kalau belum pada titik kesadaran dirinya mereka sendiri. Termasuk pengutang, ya sudah resikonya biar jadi tanggungan teman-teman sekalian yang sudah utang menggadaikan paspornya. Saya cuma berdoa, kemudian teman-teman selalu belajar, belajar dan terus belajar. Dibikino kelas finansial sampai dobel. Kelas finansial itu banyak banget ngadain kelas finansial. Buktinya sampai sekarang masih jual paspor, masih ngedol ATM karena butuh duit. BU butuh uang. Yang dibutuhkan mereka itu bukan materi pembelajaran dan ilmu pengetahuan, tapi mereka butuh uang. Bisa nggak ngasih solusi uang? Ada yang bisa ngasih solusi uang, termasuk saya. Tidak juga akan memberikan pinjaman utang. Nah ya aku gak di duit. Duitnya dipek bujuku, digowo bujuku kabeh. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.